Update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 22 Februari 2023, Gala Sky nampak bersama dengan salah satu pengasuhnya, yaitu Mbak Ida, yang selalu ada hadir mendampingi Gala Sky bermain, belajar, bercanda, dan bersenda gurau. Namun, kali ini Gala Sky bersama dengan Mbak Ida berkeliling komplek perumahan Rumah Baru Gala Sky. Gala Sky pun yang memiliki cita-cita sebagai Pak RT pun seakan-akan ia melihat-lihat rumah dari tetangganya. Dan tiba-tiba Gala Sky pun melihat beberapa tumbuhan yang memiliki bunga. Dan Gala pun gercep untuk mengambil bunga-bunga tersebut. Dan ada momen yang sangat so sweet atau sangat manis. Gala Sky memberikan bunga tersebut kepada Mbak Ida. Bunga tersebut berwarna putih. Tak hanya akan memberikan kepada Mbak Ida, namun Gala Sky juga memberikan kepada sang oma, yaitu Ibu Dewi Zuhriati. Gala Sky nampak menikmati hari-harinya dengan cara yang begitu sangat sederhana. Ia pun tak banyak tingkah laku anak kecil pada umumnya, seperti rewel. Namun Gala Sky malah sebaliknya, ia sangat mandiri. Berikut video lengkapnya. Gala Sky, lihat sini bunganya mana? Lihat. Ih, bagus. Warna apa ini? Warna putih. Putih. Nggak ada lagi, Kak. Iya. Mau gak? Dari di rumah. Eh? Buat siapa? Buat tidak. Kasih. Kasih bunga sama Gala Sky. Nih, tidak. Buat tidur lagi? Makasih. Bagus ya? Makasih. Tidak ada lagi. Gak mau kemana? Ya. Dadah.